Kelas. Bukan Daihatsu Terios dan Rush, tapi Toyota Yaris 2023 tampil total dengan wajah baru. Daihatsu Terios dan Toyota Rush generasi terbaru bukan segmen dari Toyota Yaris 2023. Seperti yang diketahui, kedua mobil ini akan diperkenalkan dengan All New Toyota Rush 2023 dan Daihatsu Terios 2023. Toyota Yaris facelift 2023 resmi diluncurkan walau hanya sekedar facelift, namun perubahannya cukup banyak. Tak terkecuali tambahan berbagai fitur yang sebelumnya tidak ada pada Toyota Yaris versi sebelumnya. Lalu apa saja yang berubah dari Toyota Yaris 2023? Berikut ulasannya. Eksterior. Perubahan paling mudah terlihat dari Toyota Yaris terbaru adalah dari sisi luar. Toyota menyebutkan rancangan ini sebagai helmet, desain lekuk-lekuk tubuhnya terlihat makin agresif namun tidak banyak sudut tajam. Dilansir dari sumber JA Auto Channel, seperti halnya Yaris yang ada di Indonesia. Lampu depannya juga terlihat baru yang integrasi daytime running light. Sementara kalau dilihat dari bagian samping, mobil ini masih mempertahankan cinta rasa dari sebelumnya, termasuk bentuk kaca belakang yang lebih bulat atau lebih kecil. Kemudian perubahan lain terlihat pada bumper, walaupun desain lampu kombinasi rem masih dipertahankan, kedua warna interior baru ini dengan head unit 9 inci, selain perubahan dari bagian luar sisi, Toyota Yaris 2023 juga ikut direvisi. Pihak Toyota Thailand memberikan opsi warna orchid brown yang dikombinasikan dengan hitam, ada juga aksen merah dengan kombinasi hitam. Lanjut di bagian tengah dashboard, kini tersemat head unit 9 inci model floating untuk varian tertingginya.
Sementara di tipe bawahnya sudah pakai head unit 8 serta 7 inci. Namun semua perangkat ini sudah support Android Auto serta Apple CarPlay. Penumpang belakang ini juga bisa pakai konektor daya USB tipe J. Lalu ada 4 varian tipe untuk pasar di Thailand. Toyota Yaris 2023 hadir dengan 4 trim varian paling rendah dan Toyota, kemudian tim Smart, lalu tipe premium, dan ada tertinggi varian premium S. Secara dimensi, semuanya berupa yakni memiliki panjang tubuh 4160 mm, lebar 1730 mm, tinggi 1500 mm, serta jarak sumbu roda 2550 mm. Keempat varian tipe ini juga semuanya pakai ban ukuran 185/60R15 dengan velg desain baru Diamond. Untuk harganya sendiri, Toyota Yaris 2023 di Thailand dibanderol dengan harga 559 ribu baht setara dengan 246 juta rupiah. Tipe Smart 619 ribu baht atau setara dengan 272 juta rupiah. Lalu tipe Premium di harga 679 baht atau setara 299 juta rupiah. Dan tipe Premium S di harga 694 ribu baht setara dengan 305 juta rupiah. Mobil ini pakai mesin baru, yaitu Toyota Yaris 2023 di Thailand ternyata menggunakan mesin baru yang berkode 3NRVKI, mesin berkubigasi 1197cc, 4 silinder, 16 katup. Yaris 2023 versi Thailand pakai transmisi Super CVT. Sementara untuk varian saat ini dijual di Indonesia, mesinnya berkode 2NRFE, 4 silinder DOC Dual VVT-i dengan daya puncak 107 PS dan 6000 RPM. Untuk transmisi CVT dengan opsi manual 5 percepatan, Yaris terbaru versi Thailand sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Series atau TSS. Fitur keselamatan tersebut untuk lain berupa pre-collision system, lane departure. Tak cuma itu, ada pula beberapa fitur keselamatan aktif dan pasif lainnya seperti ABS, EBD, Brake Assist Stability. Bahkan khusus ini di tipe Premium S juga dilengkapi dengan Basecamp.